Kali ini dibahas oleh Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Ulul Haddad tentang masalah syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah anugerahkan kepada kalian. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, harus kita tahu bahwasanya segala yang kita rasakan saat ini, dari kenikmatan, ketenangan, kebahagiaan, kesenangan, dan lain sebagainya, sumbernya adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Segala sesuatu yang kita rasakan, yang kita nikmati saat ini, sumbernya adalah dari Allah taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an, "Wa ma bikum min ni'matin faminallah." Tidak ada suatu nikmat yang kita rasakan melainkan sumbernya dari Allah Subhanahu wa taala. Semuanya, walaupun mungkin sekilas kenikmatan yang kita nikmati dan kita rasakan, sekilas mungkin atas jerih payah kita atau jerih payah orang lain. Tapi kalau kita lebih jeli lagi merenung, maka kita akan dapati bahwasanya itu semua sumbernya dari Allah Subhanahu wa taala. Contoh, di antara nikmat yang Allah kasih bakal kita, sama sekali enggak ada campur tangan manusia, murni dari Allah. Tahu apa? Oksigen. Kita sekarang bisa nafas. Ya, menghirup oksigen yang jernih, yang bagus. Saya ingin tanya, ada campur tangan dari kita nih di dalam membuat oksigen? Enggak. Oksigen yang bikin Allah bakal kita, dipasok harga gak sama Allah? Kalau dihargain kayak harganya BBM, repot kita. Jangankan harga BBM, dihargain setiap tarikan nafas aja gitu 100 rupiah aja. Waduh, bagaimana kita mau bayar? Tapi dikasih cuma-cuma dari Allah. Saya mau tanya sekarang, itu oksigen datangnya dari mana? Dari Pertamina? Enggak. Dari pemerintah? Enggak. Ada yang ngaku bikin oksigen bakal kita? Enggak. Murni karunia dari siapa? Dari Allah. Kalau kira-kira diputus tuh oksigen, gimana keadaan kita? Gak bakal bisa kita hidup. Jangankan diputus, dijatah aja udah repot. Kira-kira kalau dijatah tuh oksigen kita bagaimana tuh? Aduh, gak bakal ada yang hidup di muka bumi ini. Tapi murni Allah kasih bakal kita tuh karunia. Allah, sinar matahari yang merupakan sumber kehidupan, yang merupakan sumber kehidupan. Kalau kira-kira satu tahun penuh yang ada cuma malam, bisa gak kita hidup? Gak bisa, kita bakal mati. Kita butuh sinar matahari. Tubuh kita pun kalau gak ada sinar matahari, hancur, rusak. Taib. Kalau dipasok, dijatah sama Allah sinar matahari, gimana kira-kira? Waduh, repot. Tapi murni karunia dari Allah bakal kita.
malam hari ini juga nikmat dari Allah bakal kita. Kira-kira kalau satu tahun penuh nggak ada malam, yang ada siang terus, bisa hidup kita? Nggak bisa hidup. Bisa sakit, kita bisa mati. Tumbuhan juga nggak bakal bisa hidup kalau setiap saat yang ada cuman siang. Ya Allah. Allah, Allah. Makanya Allah Ta'ala bilang dalam Al-Quran, Qul ara'aytum in ja'alallahu 'alaykumul laila sarbanan ila yaumil qiyamah man ilahun ghairullah ya'tikum bidhiya afala tasma'un. Qul ara'aytum in ja'alallahu 'alaykum an-nahara sarmadan ila yawmil qiyamah man ilahun ghairullah ya'tikum bilailin taskununa fih afala tubsirun wa min rahmatihi ja'ala lakum al-layla wan-nahara litaskunu fih wa litabtaghu min fadlihi wa la'allakum tashkurun. Allah Ta'ala bilang, katakan ya Muhammad, bagaimana pendapat kalian apabila Allah menjadikan untuk kalian selamanya sampai hari kiamat malam doang? Siapa Tuhan selain Allah yang mampu mendatangkan untuk kalian cahaya? Tidaklah kalian mendengar, kata Allah. Katakan ya Muhammad, bagaimana pendapat kalian apabila Allah menjadikan sampai hari kiamat setiap saat yang ada cuma siang doang sampai hari kiamat? Man ilahun ghairullah, siapa Tuhan selain Allah yang mendatangkan untuk kalian malam hari agar kalian dapat beristirahat dengan tenang? Afala tubsirun, tidakkah kalian melihat, kata Allah. Rahmatihi lakumul laila wan nahara litaskunu fihi wa litabtaghu min fadlihi wa la'allakum tashkurun. Dari rahmat Allah, dari bentuk kasih sayang Allah, Allah jadikan untuk kalian malam dan siang hari. Di malam hari engkau bisa beristirahat, di siang hari engkau bisa mencari karunia Allah. Ini semua Allah kasih bakal apa? La'allakum tashkurun, agar kalian syukur sama Allah. Ini baru sedikit nih nikmat. Kita baru sebut siang malam. Belum lagi yang lain-lainnya. Oksigen kita bernapas. Allah. Belum nikmat yang lainnya. Itu baru berapa? Tiga yang kita hitung. Namun kenyataannya nikmat yang Allah kasih gak terhitung banyak. Kita dikasih oksigen sama Allah yang merupakan karunia Allah, nikmat. Tapi kalau kita gak dikasih paru-paru, bagaimana kita mau bernapas? Dikasih paru-paru, dikasih oksigen, tapi paru-parunya ada masalah. Bisa kita nafas? Enggak. Tapi dikasih sama Allah. Siapa yang beli di antara kita paru-paru? Siapa di antara kita yang pesan sama Allah? Karunia Allah. Makanya Allah bilang, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian berusaha untuk menghitung nikmat yang Allah kasih kepada kalian, sungguh kalian enggak bakal mampu menghitungnya, kata Allah. Hitung coba nikmat yang Allah kasih, enggak bisa. Terlalu banyak. Imam Al-Haddad bilang,
Apabila seorang yang fakir, yang penyakitan, ya, yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, suatu kali dia berpikir mau merenungkan nikmat yang Allah kasih bakal dia, maka sungguh ya syukur yang wajib dia tunaikan terhadap nikmat itu akan membuat dia lupa dengan kesulitan yang dia hadapi. Orang yang paling susah hidupnya di muka bumi, kalau saja dia mau merenungkan nikmat yang Allah kasih, maka sungguh dia enggak bakal ingat dengan penderitaan yang dia alami. Saking besarnya nikmat Allah yang Allah kasih bakal dia. Padahal ini untuk orang yang paling menderita di alam semesta. Bagaimana? Karena itu berusaha untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia yang Allah kasih bakal kita. Sebab orang kalau bersyukur kepada Allah, orang kalau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang pertama nikmat yang Allah kasih bakal dijaga oleh Allah, bakal dicabut. Dan yang kedua, Allah akan menambahkan nikmat di atas nikmat tersebut. Orang kalau bersyukur kepada Allah, dia mendapatkan dua keuntungan. Yang pertama, nikmat yang udah dikasih bakal dijaga oleh Allah, enggak bakal dicabut. Bakal dipelihara itu nikmat oleh Allah. Dan yang kedua, Allah akan tambahkan nikmat di atas nikmat. Itu bagi orang yang syukur. Allah Ta'ala bilang dalam Al-Quran, la in syakartum la azidannakum. Apabila kalian syukur, akan aku tambahkan itu nikmat. Allah. Namun orang yang enggak mengenal syukur kepada Allah akan dihukum oleh Allah. Pertama, hukuman yang paling pedih bagi dia ya adalah dicabutnya nikmat tersebut dari Allah. Hati-hati. Ada orang dikasih harta berlimpah tapi enggak syukur sama Allah. Enggak berasa, tahu-tahu dijadikan sama Allah dia orang yang paling susah, melarat, miskin. Padahal dulunya dikasih harta berlimpah, tapi ketika enggak syukur dicabut tuh nikmat oleh Allah. Ada enggak orang begitu? Banyak. Dikasih sehat oleh Allah, dia belagu, dia enggak syukur, dia sombong. Besokannya dikasih penyakit sama Allah yang enggak dia sadarin. Udah parah. Makanya Allah Ta'ala bilang dalam Al-Quran, dhalika bi'anna Allah lam yakun mughayyiran ni'matan an'amaha 'ala qaum hatta yughayyiru ma bi'anfusihim. Allah tidak akan merubah nikmat yang Allah sudah berikan kepada sekelompok manusia dengan mencabutnya, melainkan setelah mereka berpaling dari Allah, enggak mau syukur kepada Allah, mereka berubah, maka dicabut itu nikmat oleh Allah. Tapi jika mereka syukur, maka itu nikmat bakal dijaga dan dipelihara serta ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah. Dalam suatu ayat Allah Ta'ala bilang, "Kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun." Allah bilang, "Makanlah dari yang baik, dari apa yang telah kami rezekikan kepada kalian." Takkan tetapi Allah bilang washkurulahu. Yang penting adalah kalian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kalau kalian menyembah kepada Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada kita sekalian, liyattakhidha ahadukum lisanan dzakira wa qalban syakira. Allahumma shalli alaihi. Rasul sallallahu alaihi wasallam bilang, hendaknya seseorang di antara kalian dia berusaha untuk menjadikan lisannya
selalu dalam keadaan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hatinya selalu dalam keadaan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi bilang begitu di dalam hadisnya. Ini lisan kita gunain untuk terus-menerus berzikir kepada Allah. Hati kita gunakan nih apa yang ada di hati, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan kayak sekarang. Lisan kita gunakan untuk ngomongin orang, untuk sibuk bicarakan dosa orang, untuk sibuk bicara politik, urusan dunia yang kagak ada habisnya. Ini lisan dikasih sama Allah bakal kita, bukan bakal itu. Tapi lisan Allah kasih bakal kita supaya kita gunakan untuk berzikir kepada Allah. Allah, Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bilang dalam hadisnya, keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala itu dua bagian. Bagian pertama adalah sabar. Bagian kedua adalah syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang kita udah diperintahkan untuk bersyukur. Cara bersyukur itu bagaimana sih? Cara bersyukur bagaimana? Gini anak kasih tahu ente. Ente berteman sama temen ente. Teman ente dekat, ya kan? Satu kali ente kasih temen ente nih ketiban musibah. Duitnya ludes, utangnya numpuk, keadaannya susah udah. Ditagi untuk membayar hutang. Nah, sekarang semua yang pada diutangin ya, hidupnya ada. Udah nyerah, udah mau kemana, bingung begini. Sama dia ente bantu, apa yang ente bantu? Ente kasih bakal dia duit yang banyak untuk membayar seluruh hutangnya dia, dan untuk dia gunakan untuk apa namanya, menghidupi dirinya, ya kan? Ente lihat keadaannya dia, keadaan dia ketiban hutang, dikejar-kejar hutang, hidupnya susah. Ente kasih duit, bakal dia nih, duit banyak, ratusan juta, bakal apa? Bakal dia bayar hutang dan bakal dia hidupin di dirinya. Itu ente kasih. Nah, kira-kira kalau ente udah kasih dia, kita sebagai manusia, wajarnya, apa yang kita harap dari dia? Dia berterima kasih dong sama kita, kan? Itu yang kita harapkan. Ini wajarnya manusia, fitrahnya. Kita kalau ngasih orang, kita berharap dia terima kasih sama kita. Apa itu yang kita harapkan dari dia tuh apa? Apa yang kita harapkan dari dia waktu kita kasih itu semua? Yang kita harapkan pertama, dia mengakui bahwa ini pemberian dari kita. Iya dong, itu yang pertama yang kita inginkan. Dia sadar ini pemberian dari kita. Kira-kira kalau yang tadi kasih, dia bilang, bukan dari lo kan, dari si fulan. Dalam hati kita, enak aja lo, gue udah capek-capek ngasih duit ke lo, lo bilang dari si fulan yang kata gak tahu menau. Kita marah digituin. Syukur bukan begini, tapi kita mengakui bahwasannya ini pemberian dari dia. Itu syukur begitu. Itu kan yang kita harapkan. Udah gue kasih, lo mesti sadar, ini datang dari gue. Ketika kita menyadari hal itu baru sedikit dari rasa syukur. Yang kedua, habis kita kasih, dia sadar ini dari kita. Ya, apa yang kita harapkan? Ucapan terima kasihnya dia. Iya kan?
pengucapan terima kasih. Itu yang kedua. Yang ketiga apa? Kita berharap, ini kita wajarnya manusia dan semestinya dia akan terus merasa berhutang kepada kita. Iya kan? Merasa berhutang kepada kita. Dan ini rasa berhutang, berhutang budi, berhutang jasa, ya, nggak habis di situ, seumur hidup kadang, iya kan? Itu adalah bentuk syukur. Tadi saya bilang apa? Menyadari bahwa ini pemberian dari si pemberi. Yang kedua, ucapan terima kasih. Yang ketiga, perasaan merasa berhutang. Itu syukur. Yang ketiga apa? Gunakan ini pemberian semestinya, seharusnya kita gunakan untuk apa? Kita kan ketiban hutang dan kita mesti ngidupin diri. Dia juga ngelihat kita nih ketiban hutang banyak puluhan juta, dia kasih kita tuh duit, bakal apa? Supaya kita bakal bayar hutang kita, terus bakal kita ngidupin diri kita, buka usaha. Anak kasih ente untuk ente bayar hutang dan untuk ente ngidupin diri. Tahu-tahu tuh duit, ya, ente gunakan bakal bayar hutang dan ente gunakan bakal buka usaha. Anak yang ngasih seneng nggak? Seneng, ada bermanfaat. Inilah syukur, iya kan? Wah, dia tahu, ya, cara menggunakan ini pemberian. Tapi kira-kira ana udah ngasih duit bakal dia untuk dia bayar utang, untuk dia ngidupin diri. Ini enggak. Itu duit dipakai sama dia bakal kawin lagi. Kira-kira ana yang ngasih ngomel enggak? Lo bagaimana sih? Itu kan kawin lagi bukan perkara penting. Yang penting lo bayar utang dulu, habis bayar utang lo hidupin diri lo. Dan emang gue kasih bakal tentu, kenapa lo pakai bakal foya-foya? Iya kan? Artinya, yang kita mau, pemberian kita gunakan di tempatnya, di tempat yang semestinya. Nah, kalau ketika kita memberikan pemberian kepada seseorang yang membutuhkan itu, kalau dia merasa, menyadari ini dari kita, kemudian dia mengucapkan terima kasih, kemudian dia menyadari rasa berhutang dirinya kepada kita, ya, terus apa tadi Anda bilang? Kita gunakan ini di tempat yang semestinya. Ini kalau kita lakukan semua, kira-kira ana yang ngasih seneng gak? Ana udah berasa, oh dia udah bisa syukurin pemberian yang kita kasih. Begitu juga Allah ketika ngasih kita nikmat. Yang Allah mau dari kita, ketika Allah ngasih kita nikmat, katakan nikmat sehat, nikmat afiat, kita mesti sadar ini datangnya bukan dari siapapun melainkan dari Allah. Ya. Kemarau panjang menimpa kita, turun hujan. Kita mesti sadar ini hujan datangnya dari Allah. Bukan kita pikir, oh ini perakiraan cuaca. Biasanya kalau bulan ini turun hujan. Ya. Hey, lo lupa sama Allah. Sibuk sama apa namanya perakiraan cuaca dan lain sebagainya. Ini datangnya dari Allah. Oh enggak, kemarin tuh apa namanya pemerintah ngirim pesawat untuk nebar garam sehingga turun hujan buatan. Ntar dulu, sadar kalau ini dari Allah. Ingat ini dari
Allah. Itu yang Allah mau, kasih nikmat. Oksigen, sekarang kita kan dikasih oksigen kayak gak ada apa-apa, udah biasa kita. Yang Allah mau dari kita sadari, ini datangnya dari Allah. Sadar, itu yang Allah mau. Yang kedua, tadi saya bilang apa? Kita ketika sadar ini datang dari Allah, apa yang kita lakukan? Ucapkan rasa terima kasih kita kepada Allah. Apa itu kita ucapkan? Alhamdulillah wa syukurillah, puji-pujian untuk Allah. Kemudian yang ketiga apa? Ini kan kita dikasih begini, kita mestinya berasa apa? Berhutang sama Allah. Berhutang jasa, berhutang budi, berhutang karunia dan nikmat kepada Allah. Ini mesti ada di dalam hati kita. Terus lain dari itu, apalagi tadi kita bilang. Nah, Allah kasih kita nikmat, ya. Allah kasih kita rezeki. Bukan kita gunakan bakal maksiat, tapi gunakan di tempat yang semestinya. Tunaikan zakatnya, tunaikan sedekahnya. Gunakan untuk berjuang di jalan Allah. Gunakan untuk memberikan nafkah kepada anak keluarga kita yang halal. Dan seterusnya. Allah kasih kita mata. Ini kita dikasih mata sama Allah. Ya, gunakan di tempatnya. Apa di tempat yang semestinya? Ini mata digunakan untuk melihat apa namanya? Al-Qur'an, untuk melihat wajah orang-orang saleh, untuk melihat orang tua kita, untuk melihat ciptaan Allah agar kita bisa merenungkannya, untuk memandang kaum muslimin dengan kasih sayang, untuk mengkaji kitab, membaca, menulis dan lain sebagainya. Bukan kita gunakan ini mata untuk apa? Untuk lihat yang haram. Ya, untuk melihat kejelekan orang, untuk melihat aurat, untuk melihat wanita yang bukan mahramnya kita. Kalau kita gunakan itu, Allah juga murka ya, dikasih nikmat digunakan bakal perang sama Allah. Enggak syukur. Kasih telinga juga begitu. Nikmat banyak banget dari Allah. Nah, inilah minimal cara bersyukur kepada Allah Subhanahu taala. Dan di sana masih ada lagi martabat-martabat syukur yang lebih tinggi. Cuman yang saya sebutkan ini minimal. Yang minimal aja sedikit orang yang melakukannya, betul. Sedikit, makanya Allah bilang wa qalilun min ibadiyah asyakur, sedikit dari hamba-Ku yang mau bersyukur kepada-Ku, kata Allah. Mudah-mudahan kita jadi kelompok orang-orang yang sedikit yang mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Allah. Kalau kita enggak syukur sama Allah seperti yang tadi saya jelaskan tuh, maka kita masuk dalam kategori orang yang kufur kepada nikmat. Kalau orang udah kufur kepada nikmat, Allah bilang inna adzabi lasyadid. Siksa-Ku akan sangat pedih, kata Allah. Siksa pedih bagaimana? Pertama, dicabut itu nikmat. Kalaupun enggak dicabut, namanya istidraj. Apa itu istidraj? Allah terus ngasih dia nikmat tapi dia enggak syukur. Enggak dicabut tuh nikmat sama Allah. Terus untuk apa tahu? Kayak layangan. Diulur, 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 begitu dia putus, udah. Hilangnya aja. Nah, orang yang enggak syukur sama Allah tapi masih terus dikasih nikmat sama Allah, hati-hati, itu namanya istidraj. Apa itu istidraj? Diulur sama Allah. Sehingga begitu ntar pecah, enggak tanggung-tanggung. Begitu turun siksa dari Allah, udah enggak tanggung-tanggung menimpa dia. Na'udzubillah. Ya Rabb, ya Allah. Makanya dalam hadis disebutkan innallaha yumlilu dhalim hatta idza akhadahu lam yuflitu. Allah tuh mengulur kepada orang zalim sehingga begitu datang saat Allah membinasakan, enggak tanggung-tanggung dibinasakan oleh Allah. Makanya jangan heran, kadang kita kan suka nanya, dia tukang maksiat tapi hidupnya enak, bahagia. Iya kan? Dia maksiat, dia korupsi, kok enggak dicabut nikmatnya, makin kaya aja nih orang. Orang yang taat, hidupnya makin melarat aja. Ini dia jawabannya. Diulur sama Allah Subhanahu wa taala.
ini yang taat nasibnya sial banget, ada aja yang nimpe dia, padahal hidupnya taat. Tapi itu yang tukang maksiat, hidupnya bahagia, enak. Ini kan sering kita saksikan. Ini jawabannya. Diulur sama Allah, sehingga ketika datang saat dibinasakan, hancurnya enggak tanggung-tanggung. Na'udzubillah min dzalik. Allah, Allah. Terus tuh, di antara bentuk syukur kita kepada Allah, kita banyak memuji Allah, banyak ucapin hamdalah. Terus juga hargai setiap nikmat yang Allah kasih, walaupun kita enggak suka. Kita lagi lapar, tahu-tahu dikasih makanan, tapi bukan selera kita. Jangan nanti caci. Wah, gua enggak doyan. Jangan bilang enggak doyan. Ente suka ente makan, ente enggak suka diam mudah. Wah, enak banget makanannya nih. Wah, dingin makanannya. Wah, begini, wah keasinan. Jangan kita sekali-kali mencemooh nikmat yang Allah kasih. Jangan sekali-kali. Kita enggak tahu. Kita enggak tahu. Di balik itu semua apa hikmah Allah kita enggak tahu. Walaupun katakan enggak ada hikmah di balik itu, tapi ya dalam suatu riwayat disebutkan, "Idza subtu ilaika habbat musawwasah fa'alam anni qad dzakartuk biha fashkurni 'alaiha." Allah bilang sama beberapa nabinya, apabila aku kirimkan engkau satu biji, ya satu butir biji-bijian, satu butir apa sih yang bisa dinikmatin, ngenyangin juga enggak. Ya Allah bilang, syukurin walaupun cuma satu biji. Kenapa? Ini satu biji yang aku kirim kepada engkau, ketahuilah, ya berarti aku mengingat engkau, makanya aku kirim satu biji. Kalau enggak diingat, ada dikirim. Dari sekian makhluknya, kita diingat sama Allah. Kebagian tuh satu biji. Masalahnya bukan sebiji atau dua biji atau sekarung, enggak. Adalah yang penting kita masih diingat sama Allah. Yang repot kalau kagak diingat sama Allah, enggak bakal ada yang ngirimin, bakal ente. Allah, Allah. Mudah-mudahan Allah jadikan kita sebagai hamba-hamba yang berbakti kepada Allah. Ya Rabbal Alamin, wa ya Judul Ajudin, wa Rahimal Masakin, ya Dzal Bait Matin, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.